punya informasi yang menarik. Kali ini datang dari komunitas hijabers di Malang, Jawa Timur, karena mereka punya kiat khusus untuk sehat sekaligus mengantisipasi ancaman pelecehan. Oh ya? Gimana caranya? Kita lihat sama-sama. Menggabungkan bela diri dan olahraga sebagai bentuk antisipasi kekerasan dan pelecehan terhadap wanita. Itulah tujuan komunitas hijabers di Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti latihan Warrior Dance. Latihan ini menggabungkan konsep senam aerobik dan gerakan bela diri dari aliran kickboxing, muay thai, karate, taekwondo, hingga capoeira. Dengan tekun dan semangat, setiap gerakan dalam latihan diikuti. Dalam latihan ini juga diajarkan bagaimana mengantisipasi aksi kekerasan, kejahatan, hingga pelecehan terhadap kaum hawa. Hal ini dipandang sangat bermanfaat, karena beberapa anggota memang pernah menjadi korban tindakan tidak menyenangkan. Pernah. Waktu itu apa yang berlaku? Waktu itu sih saya hanya diam aja. Sekarang setelah ikut Warrior Dance, saya mengerti, jadinya saya cukup membela diri. Tak hanya bermanfaat untuk membela diri, latihan ini juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Anggotanya pun berkembang. Tak hanya bagi wanita berjilbab, latihan ini juga terbuka untuk seluruh perempuan yang berminat. Awalnya kita adalah komunitas hijab, yaitu komunitas hijab khusus ibu-ibu. Dan kita pengen melunturkan lemak karena kita memang ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan beberapa ada yang barusan ngelahirin. Jadinya kita nyari exercise yang kita bisa fit, kita bisa fun, and reduce fat fast. Baru berusia 3 bulan, komunitas ini telah memiliki 16 anggota. Untuk bisa bergabung, calon peserta hanya perlu membayar iuran sebesar Rp50.000 per bulan dan Rp80.000 untuk seragam. Anda tertarik bergabung? Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.